Hai, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat konten pasal dia punya airflow lah. Kan, review dia short je. Ni aku baru beli ni kotak dia. Dalam ni bawah ni ada dia punya user manual apa semua. So lenjet ni aku pakai jelly box ni. Ni tak ada apa. Ha, ni dia punya cover. Cover dia aku tak boleh sabut lah tangan. Ni dia. Ni stiker ni dia bagi sekali dalam kotak ni. Pulang nak tampil ke tak nak. Belakang ni warna hijau ni aku ambil tepi dia transparent. Okay. Yang bestnya dia boleh main game. Tak adalah main game apa. Cuma dadu. Ha. Dadu ni. Lepas tu ada Instagram. So itu je. Lagi dia ada time setting ni. Bob beeper boleh berubah nama. Dia punya IG apa semua. Memang nice lah dia punya design. Tapi masalahnya sekarang ni, untuk yang kebiasaan yang menggunakan MTL kan, isap flavor freebase apa semua, dia ada masalah dekat dia punya cartridge. Dan dia punya airflow tak boleh adjust. Airflow dia tak boleh adjust. So itu agak mengecewakan lah kan, dengan harga yang diberi RM230 kan. So aku dah korek lubang ni. Aku ingatkan ada function, rupanya tak ada. Aku pun bodoh. Ni dia punya lubang cartridge. Ni aku adjust sikit, ada function. Tapi aku korek tak berapa besar lah. Sebab aku risau dia leaking. So aku korek sikit je. Nampak tu. Boleh lah nak buat sedap-sedap tekak kan. Sebab aku biasa hisap jelly box. So bila jelly box kan airflow dia boleh adjust. Aku selalu hisap flavor free base. So bila hisap pot ni, dia jadi macam tak puas lah hisap kan. Sebab lubang dia kecil, harga dah mahal. Tapi lubang flow pun tak boleh adjust. Macam tu lah. Tapi design dia memang tak boleh nafi kan. Memang style lah. Dia punya ni boleh buka. Ni kalau ada panel ni ada jual lah. Aku ada tengok dekat dia orang punya IG dah ada post dia orang punya panel baru. Tu dia boleh sampai 24 watt. Sampai 24 watt. Tapi yang ni aku pakai posisi 0.8 ohm, selalu aku main dalam 15 ke 17 je. Tapi selalu aku letak 15 16 macam tulah. Ni tester option ni kita boleh setting dia punya firing tu laju ke cepat ke lambat ke. Tapi any fast balance. Macam mana sebut. Ni normal. Tapi aku selalu ambil normal je. Ni. So firing dia semua okey, laju. Mana yang nak beli port ni sesuai untuk yang mana suka hisap flavor HTPC. Lepas tu flavor short ni memang aku suggest lah nak try. Kalau nak try kan. Dia fast charging. Tak adalah fast charging mana dalam 45 minit macam tu full lah kalau bateri daripada kosong tu kan. Okay, tu je je. Apa-apa soalan boleh komen ya. Subscribe ya guys. Aku saja je bosan-bosan. Okay, bye.